Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku secara khusus ngajak teman-teman semua untuk mendukung dan mensupport aku dalam menjalankan konten YouTube. Dan salah satunya di sini aku masuk ke dalam salah satu platform, itu namanya Sosiabus. Aku mungkin akan cerita sedikit ya soal Sosiabus ini. Jadi Sosiabus ini adalah sebuah platform di mana antara user atau mungkin aku seorang konten, pembuat konten, konten kreator, agak iwu ya atau agak gimana ya kalau nyebut diriku konten kreator ya. Aku lebih suka disebut pedagang sih soalnya. Cuman ini platform untuk teman-teman konten kreator, menjadi salah satu wadah untuk bertemunya antara konten kreator dan para penikmat konten itu. Nah, di Sosiabus ini, di sini konten kreator diberikan fasilitas untuk sebagai wadah agar teman-teman penikmatnya, penikmat konten mereka, untuk bisa memberikan apresiasi lebih kepada konten kreator tersebut. Nah, aku menggunakan platform Sosiabus ini untuk mengajak kalian semua, jika kalian merasa terbantu dengan semua konten yang aku bikin dan semua video-video mengenai budidaya lobster air tawar dan beberapa sharing pengalaman yang pernah aku kerjain. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa gabung di Sosiabusku. Linknya adalah aku taruh di sini. Jadi kamu bisa dukung aku dan support aku. Di sini ada 3 cara kalian mendukung, yaitu dukung aku untuk terus membuat konten. Di situ kamu bisa donate sebesar Rp10.000. Kemudian yang kedua itu adalah soal konten eksklusif di dalam Sosiabus itu. Jadi di akun Sosiabus itu aku bisa membuat konten eksklusif untuk kalian semua. Perbedaannya apa dengan konten yang ada di YouTube ini? Kalau YouTube ini aku lebih ke arah sharing. Sementara untuk konten eksklusif ini adalah aku membahas seputar teknisnya. Jadi lebih ke arah detail yang lebih dalam lagi. Di situ kamu bisa memberikan donasi sesuai yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah aku mengajak teman-teman untuk bergabung di dalam grup Telegram yang akan aku buat. Di dalam grup Telegram itu teman-teman bisa sharing. Aku lebih condong ke arah kita ngobrol bareng. Jadi grup Telegram ini aku buat bukan untuk kita jual beli dan lain sebagainya. Kita lebih ke arah sharing. Jadi banyak banget teman-teman pembudidaya ini bingung mau ngobrol sama siapa ketika ada masalah. Banyak banget yang berusaha untuk menyelesaikan semua masalahnya itu sendirian. Kalau kalian memang merasa ingin ada teman yang diajak ngobrol seputar budidaya lobster air tawar, atau mungkin kamu punya kendala yang ingin kamu obrolin sama aku, kamu bisa ambil paket yang ketiga itu. Di situ nantinya akan aku tulis nomor HP-ku lewat pesan di Sosiabus itu. Aku akan kirimkan akun link Telegramnya. Jadi kamu bisa masuk di akun Telegram itu. Undangan ini terbuka buat semuanya. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau bergabung segera sekarang, karena akun Sosiabus ini aku juga punya target. Untuk semua donasi yang kalian kumpulkan, targetku adalah donasi hingga 1 miliar rupiah. Di situ tertulis di akun Sosiabusku. Jika aku berhasil mengumpulkan donasi dari kalian semua sampai 1 miliar rupiah, maka aku akan berencana untuk membuat kampung lobster. Jadi jangan lupa ketika kalian donasi, kalian tulis kota kalian di mana. Kalau misalkan donasi itu sudah terkumpul, mungkin aku akan membuka kampung lobster di sekitar lokasi kalian. Jadi seperti itu. Aku mengajak teman-teman untuk membantu aku dan memberikan support supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten ini. Sebenarnya ketika kalian sudah ketik like, subscribe, dan komen, itu sudah apresiasi banget buat aku. Tapi di sini aku membuka kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan apresiasi lebih ketika kalian merasa semua konten yang aku sharing sudah terpenuhi. Dan ada 10 top 10. Di sini ada top 10 donatur yang akan mungkin ketika banyak yang masuk akan pindah-pindah ya nama-nama orang-orang yang masuk di situ. Setiap bulannya di top 10 ini ketika aku live itu teman-teman top 10 ini berhak untuk sharing jauh lebih dalam ketika teman-teman bergabung di live YouTube-ku. Jadi seperti itu.
apakah bermanfaat dengan kalian? Aku harap bermanfaat ya, karena di bawah sendiri di Sosiabas itu aku juga memasukkan konten-konten yang bisa kalian nikmati semua. Jadi kayak gitu, and see you next time. Bye. Jangan lupa masuk ke Sosiabasku ya.